Aduh, mahal lah Wul. Puan member aku ni kembali lagi. Dan dia ada terbaca kat mana Wul? Facebook eh? Facebook. Ha, yang pasal tentang S1R ni macam mana nak bagi dia fit dan nampak kemas. So aku terpaksa buka balik dan aku akan tunjuk tutorial dia macam mana dia belajar dekat Facebook tu lah. Dan ada korang bertanya spring ni macam mana dia pasang ni bang? Dia beli kat mana? Okay, kau beli kat mana pun? Beli di Shopee. Shopee eh? Berapa kau beli pun? Ni tengoklah, ada yang RM3 lebih, ada RM4. Lebih, bawah RM5 lah biasa dia. Berapa lama kau ambil? Ini aku beli, dia datang sekali dengan kepala tu dah masa 4 hari. 4 hari waktu bekerja? 4 hari saja waktu bekerja. Pastikan bukan overseas punya lah. Ambil dalam Malaysia punya lah dengan tengok review customer. Komen dia, tengok rate dia. Kalau rate okey, dia orang kata puas hati, baru kau beli. Betul lah. Sebab at least sebelum kita nak beli sesuatu kat barang kat Shopee tu, better tengok dekat ni lah dia punya komen. Komen yang sebelum-sebelum ni yang customer pernah beli barang dengan diorang, at least korang tahu. Dan ni apa pun, kita nak try fitkan untuk lampu S1R ni dengan nak masukkan air coolant. Ni coolant apa? BMW nya? BMW bro. BMW. Coolant BMW. Original BMW. Terbaik. Anti-fizz. Anti? Fizz. Okay guys, so aku pun tak nak banyak-banyak lagi. So kita try buka ni. Kita tengok ikut macam mana kat Facebook tu ajar. Lepas dah buka, coolant pula. Okay, jom. Let's do this. Okay guys, apa yang dibelajar member aku ni search dekat Facebook kan. Dalam Facebook tu yang ada orang dah lama buat, dia cakap getah-getah ni, getah bawah ni, ni dia kata tak payah pakai kalau nak sebab bila pakai so dia akan susah nak masuk fitkan dekat atas ni. So kita nak ikut tutorial yang macam step by step yang dicakap tu, boleh ke tak? Kalau boleh alhamdulillah lah, kalau tak boleh kena adjust mana yang patut lah, sama ada lay dekat bahagian ni ke, lay kiri kanan ni. Kita cuba. Ini ada fit juga. Ini ada nak kena adjust ni. Dia tak masuk. Rasanya sebab okey, ni ada pernah klip patah. Okey. Tapi okeylah, fit dah. Tak perlu nak adjust apa-apa. Tapi yang ni kita kena pasang bar dulu. Dah pasang bar, baru kita boleh ikat ni. Bila dah ikat ni, dia akan fit lah. Tapi bawah tu jangan pasang dulu. Atas pasang dulu. Atas dulu. Step by step. Terbaik. So betul lah apa yang dia kata dalam Facebook tu. Getah dalam tu, ni getah ni, getah ni, getah ni. Sepatutnya tak tahu lah sama ada getah ni pakai, tapi getah ni yang tak pakai. Tak tahu lah, tak pasti. Tapi dua-dua cabut, Hasil dia yeah. Yang ni sebab dia tak boleh masuk sebab dia punya tengok, dia ada cover seat ni crack. Yang ni okay. Okay, nak S1R. So bagi yang nak pakai lampu S1R ni, itu dia kena ada step dia cara nak pakai. Dan yang bawah ni dah lepas, atas ni dah ikat, barulah kita pasang bawah. Okay, jom pasang balik. Kata member aku bermodalkan apa pun? Facebook. Banyak membaca. So bila dah banyak membaca, banyak pengetahuan. Okay, nice. Siapa yang nak pasang S1R tu? Yang ni pula. Coolant ni pun. Masuk coolant ni. Okay.
dalam dia kosong-kosong macam tak ada apa. Ha, tak ada apa. Pul, masuk pul. Tak ada air. Kulen panggil 2% lah. Ha? Kau nak tambah air? Habis? Nak tambah air tak? Boleh ya, mana-mana. Ikut lah. Ni, cam sikit. Tambah air kemudian. Tapi air apa kau nak letak? Air suling je lah. Kau nak letak air. Asal susah kan? Slow-slow. Macam air lah. Ya. Singit tu. Ini sikit tu. Warna apa? Biru. Biru. Bila baik. Oh. Goncang. Bila tu. Okay. Lengki bodoh. Weh lengki. Ini pakai lengki nak. Peginya guna ni. Semua tu. Besar lagi. Walaupun ni plan nak upgrade spek apa pun. 63 eh. InsyaAllah ada rezeki 63. Standard kita indah. Nak buat. Ya yes. Sebab sekarang ni dia spek standard. So alalan dia nak merasa juga spek 63. Ha, at least taklah kena tinggal jauh kalau tengah ride. Adalah orang kata kat belakang. So yang ni lampu smoke yang video sebelum ni. Ha, so nampak smoke tapi bila lampu on. Ha, ni LED. Ha, nampak smoke tapi bila dia on still tak nampak. Yang ni pula, yang ni dia punya ni ada patah tu, ada kita buka gate sebelah sini cun. Ya, yeah, aircon R. Habis sport rimbul tak nak spray hitam lah. Tengok lah nanti. Ya, sebab ini kalau macam buat full hitam ni smart kak. Tapi takut bahaya kat owner pula. Semua hitam. So mungkin insyaAllah next content yang ni sepatutnya warna hitam kilat. Dia kata dia nak spray hitam kilat. Yang ni set purple ni set lama dia. Dia tukar. Dan yang ni nak buat spray hitam kilat. Yang ni hitam mati, hitam mati, hitam mati. Banyak lah plan. So korang jangan lupa subscribe channel ni. At least korang tahu perkembangan LC member aku ni. Nampak cantik kata ke masih-masih sama. Cuba kau buka signal kau. Tak, dia buka ni dah pergi ke mana signal. Tekan kanan pergi kiri, kiri ke kanan. Aduh, buat hal lah Wul. Eh, dekat Facebook YouTube. Ni, buat apa sini Wul? Ha? Makin-makin. Makin-makin. Macam hari. Alamat palsu. A few moments later.
guys. Ni kicap habis ni. Aku bungkus lah makan kat rumah. Ada kicap. Thank you, Bol. Member belanja lah. Welcome.